Pusat-pusat mengundi sudah mula dibuka sejak jam 8 pagi bagi hari penentuan PRK Dun Rantau. Jadi sekarang kita terus saja bersama rakan setugas Rahimah Abdullah bagi mengetahui perkembangan terkini Rantau Memilih. Silakan Rahimah. Okey, terima kasih Naila di Bukit Kuangan. Ya, hari ini kita tahu merupakan hari pengundian dan pusat daerah mengundi, 14 pusat daerah mengundi mula dibuka sejak jam 8 pagi tadi. Dan sekarang saya berada di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Rantau di mana kebanyakan pengundi pada hari ini sejak daripada pagi tadi. Apa yang dapat saya lihat, hasil pemerhatian saya mendapati kebanyakan warga-warga emas sendiri yang berada di saluran 1, pengundi di saluran 1 telah mengundi pada hari ini sejak jam 8 pagi tadi. Dan saya ada juga menemubual beberapa orang daripada mereka mengatakan bahawa mereka mengambil peluang untuk mengundi pada awal pagi memandangkan mereka pun tidak tahu jika cuaca yang tidak mengizinkan pada petang hari nanti atau mungkin akan ada hujan pada petang hari nanti menyebabkan proses pilihan raya itu agak sukar untuk mereka. Dan kalau nak dikirakan bagi proses pengundian adalah bermula jam 8 pagi hingga 12 hingga 5.30 petang nanti. Dan apapun, saya tadi juga ada sempat juga menembubual salah seorang pengundi juga kalangan anak muda, ya, bukan saja daripada warga emas, seorang ibu yang baru bersalin selama 2 hari lepas ditemani bersama dengan atuknya mengundi di SJKC Chung Hua ini dan mengatakan beliau merupakan pengundi kali pertama mengundi pada PRK dan pilihan raya di Malaysia. Dan katanya beliau sangat teruja walaupun masih lagi berpantang, namun menjadi semangat kepada beliau untuk turut sama-sama menjalankan tanggungjawab beliau mengundi pada pilihan raya kecil Dun Rantau pada hari ini. Dan itu merupakan satu mesej kepada pengundi-pengundi yang masih lagi tidak mengundi pada hari ini kerana ada masa lagi, ya, 5.30 nanti tutup. Bagi pengundi-pengundi muda terutamanya boleh datang mengundi. Jangan lupa bawa kad pengenalan masing-masing. Dan saya berada di sini bersama dengan juru kamera Farid Abdul Rahman dan rakan saya seorang lagi hari ini membuat liputan di SJKT Rantau di mana di sana adalah lokasi calon Pakatan Harapan Dr. Esiram mengundi di PDM di kawasan itu. Manakala di sekolah ini pagi tadi adalah calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga seorang lagi calon iaitu calon bebas Malar Rizi Rajaram turut menjalankan melakukan tanggungjawab mengundi di SJKC Chung Hua ini. Dan mengikut rekod lebih daripada 20,000 pengundi akan menjalankan tanggungjawab masing-masing pada PRK Dun Rantau pada hari ini, termasuk juga ada 11 pengundi pos sebelum ini. Dan apapun proses yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga dari segi penambahbaikan yang dilakukan oleh SPR itu menyebabkan proses pengundian pada hari ini berjalan lancar, terutama dalam pembaharuan dari segi menggunakan voters card itu atau kad pengundi itu melancarkan lagi proses pada hari ini. Lepas saya interview ataupun temubual beberapa pengundi mengatakan sekejap saja proses untuk mengundi berkenaan dan proses itu berjalan lancar. Dan kepada warga emas juga, mereka dibantu oleh SPR dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan seperti kerusi roda dan sebagainya untuk melakukan proses menunaikan tanggungjawab mengundi di PD di kawasan Dun Rantau ini. Dan saya akan bawakan juga liputan dari semasa ke semasa mengenai PRK Dun Rantau ini di Twitter saya dan juga laporan penuh saya di astroawani.com dan juga nanti 7.45, awani 7.45 saya akan bawakan laporan penuh mengenai dengan proses perjalanan PRK Dun Rantau ini. Dan apapun, SPR sebelum ini mengatakan bahawa keputusan bagi PRK Dun Rantau ini akan diumumkan sebelum jam 10 malam. Jadi kepada penonton astroawani di seluruh sana, tunggu dan tonton kami dan untuk mengikuti perkembangan siapakah yang bakal menjadi wakil rakyat dan mewakili Dun Rantau kali ini. Teruskan Naila.
Baik, terima kasih Rahimah untuk laporan itu.